ini adalah figuran ya, para figur. Ulala. Para figuran yang enggak dibayar ya. Yang dibayarin cuma pakai nasi kotak. Ulala. Pektai. Mungkin dia habis PMS deh kayaknya. Kita lagi berada di mana ya? Lagi berada di hatiku. Coba pengen lihat. Wow. Ini masih kembali lagi bersama gue, masih di channel gue, Rev Mariska Real Channel YouTube ya. Itu figuran-figuran. Iya, ini figuran. Yang satu lagi itu adalah tukang bohong. Tukang tipu ya. Ulala manja ya. Sekarang gue lagi mau bikin lagi tentang, oh kok cuma bibir gue doang aja. Aduh jangan jangan gitu dong, nanti ada yang nepsok. Ya bukan lah. Ya. Kalau pertanyaan ini apa, yang jelas ini bukan kenang-kenangan dari seseorang ya, bukan. Bukan cup-cup. Ini gue juga harus mengklarifikasi ya, karena ini adalah terluka karena kalung aksesoris waktu itu kemarin dari Mariska, yaitu gue sendiri syuting tutur tinular. Syuting tutur tinular lalu kena aksesoris, padahal udah dibeli masih aja kena aksesoris terus, ulala kan. Nah ini sekarang lagi berada di rumah. Ya astoge, lipstick sampai kesini. Jangan-jangan masih ada cabai lagi di gue. Eh gue mau bertanya dong, udah tahu yang gue siapa Mariska meninggal? Udah tahu gue sedih. Lalu ini siapa dong kalau meninggal? Hantu, arwah. Kebetulan gue dengan almarhumah punya nama yang sama. Kebetulan ya. Itu mungkin suatu kebetulan, jadi gue dengan almarhumah. Jadi berarti gue udah dapet title ya. Di depan gue udah ada title. Title A. Enggak dong, A-L-M-H. A-L-M-H Almarhumah Revi Mariska. Untuk gelar SH-nya menyusul. Menyusul nanti ya. Jadi udah dapet gelar ya. Jadi gimana, almarhumah ada gitu. Almarhumah ada. Nah jadi kalau manggil gue almarhumah ya. Almarhumah. ALMH namanya. Karena gelar sarjananya nanti masih sarjana hukumnya nanti nyusul tahun depan mudah-mudahan, apabila tidak ada kendala dan tidak ada hal-hal yang di luar batas kekuasaan manusia ya. Jadi begitu ceritanya. Oh jadi itu berita hoax dong atau gimana sih? Berita bohong. Oh bohong ya, itu adalah kebohongan ya itu. Oh lala. Demi untuk kepentingan publik dan demi untuk cuan ya. Oh lala, ya gak apa-apa. Gak apa-apa kita sedekah. Karena caranya orang sedekah itu kan tidak harus dia menyumbang ke masjid, tidak harus dia menyumbang persepuluhan ke gereja. Menyumbang atau ibadah itu juga begitu banyak caranya, seperti yang dilakukan oleh Revi Mariska. Membebaskan menggunakan namanya ya. Membebaskan menggunakan namanya sendiri untuk dijadikan berita. Tapi itu tanpa settingan loh, dan gue sama sekali tidak punya kontak person dengan wartawan atau apa. Jadi ya memang ya udah dibebaskan aja gitu. Begitu ceritanya. Kurang baik apa coba Revi Mariska? Ulala. Ya. Kurang baik apa lagi manusia seperti Revi Mariska? Mau cari di mana lagi? Nah ini masih behind the skin. Ya aku tuh jatuh lagi. Jatuh bangun aku mengejar.
Aye. Namun dirimu tak mau mengerti, ku bawakan segenggam cinta. Jadi begitu ceritanya. Oke, sekarang gue mau balik lagi. Oke, jadi sekarang kita ketemu dengan Riepi Mariska yang gosipnya nih, yang lagi rame itu dia sudah meninggal. Kalau sudah meninggal berarti ini siapa dong? Ini adalah jelmaannya ya, arwahnya dari Riepi Mariska. Jadi begitu ceritanya. Jadi kemarin-kemarin itu memang ada gosip sampai di lokasi syuting aja sampai dibilang, lu pada indigo ya, kok bisa ngeliat gue sih, kan gue digosipnya udah meninggal. Nah, jadi bukan berarti gue memainkan yang namanya kematian ya. Bukan berarti gue namanya yang menganggap enteng berita kematian. Nah, karena siapa duluan yang memulai, maksudnya yang membuat berita tentang kematian itu, nah justru dialah yang memainkan yang namanya kematian. Orang mati kok dibikin bercandaan gitu loh. Maksudnya, nah sekalian aja gue bercandain lagi loh. Kok bisa ngeliat gue kan beritanya udah mati gitu. Jadi bukan berarti Riepi Mariska tuh gak takut dosa, bukan berarti Riepi Mariska tuh gak takut mati. Nah karena kalian yang memulai duluan itu yang memainkan berita kematian. Nah ya udah, jadi gue menanggapinya pun juga dengan sambil bercanda. Begitu cerita, kok hujan? Iya ya, rada-rada. Jadi gimana kalau hujan gini? Gimana? Break, kita break. Wah, kita sembunyi dulu, sembunyi ya. Tutup. Wah, hujan lagi. Oh iya. Kedengeran enggak kalau misalnya kayak gitu? Ujian ya? Iya, ujian. Duduk di sana. Kalau misalkan lo naik motor, kan nggak mungkin. Nggak mungkin juga ya, masa orang. Tapi ada orang gila bisa naik motor. Ada orang yang kena gangguan jiwa gitu. Banyak lagi orang yang pakai obat penenang juga bisa. Nah, sana duduk sana kali itu. Orang yang pakai obat penenang, pakai apa gitu kan? Bisa tuh mobil, bisa nyetir. Benar nggak? Bisa kerja juga, bisa syuting juga, malah laku dipanggil di itu kan. Banyak contoh yang udah pernah masuk UI terus keluar terus kerja. Nah itu bisa, pas pakai obat penenang bisa kerja, bisa nyetir. Cuma sebentar doang, gue mau, sayang aku mau itu ya, mau ke WC. Di rolling dari sekarang mau buat BTS. Buat BTS, action. Di zoom ini, zoom alulala. Zoom yatun. Apa ini awan menung bergulung gak sih? Yang benar tuh menung bergulung. Ada lagi guling itu biasanya kucing. Berguling-guling. Heeh. Awan mendung berguling. Kucing alitet. Apa lipstick bagus? Lipstick bagus. Lipstick. Itu aja apa? Lipstick juga. Zenger. Apa dunia sunyi hampa bagus lagi tadi? Lagi. Itu lagi tuh. Dunia sunyi hampa. Lipstick baru terbaru sekarang. Obat TV. Fitnah ya, ulala. Jadi kamera roll. Slebel. Mas sendirian aja, Mas. Iya, nih. Kerja di mana ya, Mas? Mau satu lagi enggak? Apa? Ingin dipuji deh kayaknya. Ya,
luar ya. Banking. Ya udah ya. Baper. Ayo nih lanjut aja kali ya. Ya lanjut aja. Tapi gue pikir lagi. Saya kayaknya kejauhan gak sih jaraknya, atau bilang gitu. Ah. Apanya yang kejauhan? Iya jaraknya. Kayaknya sih iya deh. Lebih muter-muter kalau lewat selatan gitu kan. Iya, tapi kan yang penting jarak hati aku sama kamu kan ya. Lagi bucin kayaknya nih orangnya. Ya nanti lo tanya gitu, saya kejauhan gak? Kejauhan gak ya? Tapi kalau kita muter-muter lewat selatan kayak sih jauh deh saya. Kan gue kan sini kan cewek yang tablo ya, cewek kayaknya iya sih kejauhan. Emang gak masalah kan kalau kejauhan? Ya udah, abis mau gimana lagi. Tapi yang penting hati itu sama hati kamu kan dekat. Dah, ayo kamera. Roll. Di save dulu ya. Nanti dulu. Enggak apa-apa. Ganti baju dulu ya. Sekarang oke, tadi udah selesai yang pertama itu. Nah, sekarang gua akan mengambil sesi yang ke 2. Oh iya. Yeah. Sekarang gua akan mengambil sesi yang kedua, yaitu adalah sekarang gua akan mengambil sesi mereka berdua ya. Jadi mereka berdua nih itu para lekong-lekong itu, mereka lagi pada ganti bahan jarang dulang nek. Habis itu nanti Eko yang direct sendiri, Eko yang jadi kameramennya sendiri nek. Jadi kita lagi menunggang lenggang, Eko lagi menunggang lenggang Ali Tuntet dan ada binatang aku. Takara ya? Takara. Sudah ganti banjaran ya nek. Nah sekarang habis itu kita akan ambil yang kedua untuk vlognya di Raffi Mariska Real. Nah real. Tapi anyway ini gue gak tahu berapa bayaran mereka ya. Nasi kotak. Bukan nasi kotak, ini adalah project membantu ya. Karena sekarang Raffi Mariska sendiri belum mampu untuk membayar pekerja ya. Jadi namanya proyek sih, thank you nek. Udah lu sekarang ganti pakai baju. Nek. Gantian nek. Ganti banjaran. Nah. Wow, ini udah ganti kostum next scene ya. Nenek-nenek makan ikan asin. Hayu ah next scene. Yuk. Apa sih? Ayo langsung aja lah. Enggak, kayaknya jawab tuh gue. Kok terbalik ya, Nek? Ayo. Kalian di aspal aja di trotoar. Ini gue rame-ramein. Gue susah banget sama gue kameramenin.